program-program yang sudah tidak programkan itu sudah memang tentu program itu ada juga satu kendala-kendala yang kita hadapi. Ya, walaupun artinya itu perlu harus mendapat satu pendampingan dan ada satu kesadaran yang penuh dari masyarakat untuk bersama-sama dalam hal menangani sampah yang ada di desa atau di kota Denpasar. Nama Titian Iwayan Sudamo. Titian lahir di Denpasar tahun 1974 dan Titian makin ada anggota DPRD Kota Denpasar. Dari tahun 2007 Titian diberi kesempatan sebagai kepala dusun Banjar Mendiu dan 2008 Titian diberi kesempatan oleh Ayah Ring kepala desa Pembuyangan Kacil. Nah, dari 2014 sampai makin Titian tugas sering DPRD Kota Denpasar, sering Komisi 4. Memang kita Titian selalu berpikir dan berupaya memanfaatkan potensi-potensi yang ada khususnya di Pembuyangan Kacil itu, terutama di bidang pertanian. Banyak lahan-lahan yang kurang produktif itu kita manfaatkan untuk pertanian seperti kelompok jamur tiram dan termasuk juga memanfaatkan lahan pekarangan untuk tanaman-tanaman yang bermanfaat. Ada juga di kelompok-kelompok lidi dan kelompok sapi atau ternak sapi. Kami kelompok ternak Cetawi Guna sangat bangga atas dukungan Pak Iwayan Sudamo menjabat jadi kepala desa. Kami sangat dibantu oleh beliau. Selama ini beliau sudah menjabat dan selalu motivasi ternak Cetawi Guna kami untuk kelanjutannya. Kota masyarakat Desa Pembuyangan Kacil sangat berterima kasih atas dukungan dan inspirasinya dari Pak Iwayan Sudamo sudah mendukung kegiatan kami di bidang usaha perikanan khususnya di pembenihan dan penyaluran hasil panen konsumsi lele khususnya yang mau bergerak di bidang perikanan di Desa Pembuyangan Kacil. Kami mohon Bapak Iwayan mempertingkat perhatiannya kepada masyarakat yang sudah siap dan mendukung Pak Iwayan Sudamo ke depannya untuk menjadi wakil rakyat. Dengan hampir setiap saat itu ada peningkatan harga pakan. Itu yang sangat membebani petani. Nah, kita berharap sekali mudah-mudahan ke depan adanya suatu pembuatan pakan secara mungkin tradisional yang bisa dibuat di daerah kita di sini di Bali, mungkin bahkan bisa kalau bisa di Pembuyangan. Adanya Bapak Iwayan Sudamo sebagai wakil rakyat Ring Kota Denpasar, khususnya bagi kami warga Pembuyangan Kacil, sangat merasakan manfaat dari beliau, tentunya dari dukungan-dukungan kegiatan baik sosial, pembangunan, khususnya bagi kami. Dan ke depan kami berharap beliau dapat tetap mengawal dan mendukung kegiatan-kegiatan kami
Ring Desa Peguyangan Kajo sesuai dengan pandangan saya terhadap Bapak Wayan Sutamo selaku DPR Kota Denpasar ini, saya sangat bangga sekali adanya dia yang ada di mewakili Desa Peguyangan Kajo di tingkat kota, apalagi dia tuh selalu bermasyarakat dan tidak pernah melupakan masyarakat yang kecil, karena dia tuh selalu melihat aspirasi masyarakat, apapun yang diinginkan masyarakat, dia selalu ingin mendanani, menjembatinya, sehingga masyarakat-masyarakat yang kurang mampu bisa terpenuhi apa yang dia inginkan. Sosok Wayan Sutamo, sebelum dia jadi anggota DPR, dia dulunya jadi satpam, dia udah pendidik militer, udah ampun sip. Dari kepala dari kepala desa pun baik raga. Ya menurut yang cocok raganya terus kepala DPR di masyarakat dok baik kerjanya. Dan begitu yang mungkin raganya pengurus begini napi je seniman yang entah di Peguyangan panjat diperjuangkan selama jauh. Gimana kita bisa bersama-sama untuk selalu menjaga rasa kebersamaan, rasa persatuan dan kesatuan yang kita miliki, terutama yang kita istilah dengan rasa menyamobrayo, ini harus kita kuatkan.